kekeringan mengancam sebagian besar petani gagal panen. Seperti misalnya petani di kawasan Desa Jelekong, Kecamatan Racaike, Kabupaten Bandung, dengan terpaksa memanfaatkan ketersediaan air yang bercampur dengan limbah di Sungai Cikijing. Jumat pagi, tak kurang dari 15 hektar lahan pertanian padi di Desa Jelegong, Kecamatan Rancaeke, Kabupaten Bandung terancam gagal panen akibat kekeringan yang melanda. Beginilah kondisi petani yang memanfaatkan ketersediaan air di Sungai Cikijing, Kabupaten Bandung untuk keberlangsungan padi. Namun sumber air utama pertanian tercemar limbah industri yang berada di Kabupaten Bandung. Tak sedikit petani pemilik lahan yang merasa putus asa dan menjual tanah pertaniannya karena sudah tidak produktif lagi. Namun tidak jarang, petani setiap harinya harus berebut air dengan para petani lainnya meski air tersebut bercampur limbah. Menurut salah satu petani di Desa Jelegong, Kabupaten Bandung, Rasdi menuturkan, kekeringan sudah melanda 2 bulan terakhir dan hanya Sungai Cikijing yang masih ada. Meski sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan padi, namun petani tidak dapat berbuat banyak pada musim kemarau. Berpengaruh nggak Pak untuk pertumbuhan padi sendiri? Pengaruh. Seperti apa Pak? Pertumbuhannya kurang aja. Pertumbuhannya kurang lah pokoknya gitu. Jadi agak telat pertumbuhan. Ini emang sering berebut air sama petani lain atau seperti apa Pak? Airnya kurang dari sana, mungkin berebut di sananya di atas kurang daripada ya rame-rame, mending petani nyedot. Sementara itu menurut petani Ade, kemarau sangat dirasakan 2 bulan terakhir dan untuk mengairi sawah, dirinya harus menyiapkan mesin pompa air dengan selang sepanjang 2 km. Udah kos 3 bulan ya? Udah 3 bulan? Iya, udah 3 bulan. Ini terpaksa pakai pompa atau gimana Kang? Terpaksa. Kalau nggak pakai itu gimana? Gagal panen. Gagal panen. Ini Kang dari lokasi pompa ke lokasi tanaman Kang berapa kilo Kang? Ada 800 kilo, kadang-kadang 2 kilo, ada berapa kilo? 2 kiloan ya? 2 kiloan. Kang, kalau yang lain banyak yang gagal panen juga? Tuh, ya? Banyak. Banyak yang gagal panen. Udah berapa lama kekeringan di sini, Kang? Ada 2 bulan. 2 bulanan ya. Sungai Cikijing yang tercampur limbah dan berwarna coklat terpaksa dimanfaatkan petani untuk keberlangsungan padi. Rezitia Prasaja, Bandung TV.